Halo, kita lagi di Sunset Beach. We are in the Sunset Beach. Look at this with the view Lake Toba. And soon will be sunset. And there's John and Papa. Sunset Beach. Yes, crack. Like an earthquake happened there. Wow, good dove. Fresh water. Can... Hello, hello. Welcome back to Sansan in Germany channel. Today, we will show you about Lake Toba. Lake Toba, or in Indonesia we call it Danau Toba, is a large natural lake in North Sumatra, Indonesia. It's a super volcano kind of lake. The lake is located in the middle of the North Sumatra, with the surface elevation is about 900 meters. The lake is about 100 kilometers or 62 miles long, 30 kilometers in wide, and up to the 505 meters deep. So it's kind of like huge, I can say. It is the largest lake in Indonesia and the largest volcanic lake in the world. The caldera or the area park is considered as one of the 20 geoparks in Indonesia. And since in July 2020, it's recognized as the UNESCO Global Geoparks. Cool, huh? Ya, teman-teman, siapa yang nggak tahu Lake Toba atau Danau Toba? Danau Toba adalah danau yang terbesar di Indonesia. Bahkan, Danau Toba adalah danau yang terluas secara vulkanik terjadi di dunia. Danau Toba ada di posisinya di Sumatera Utara. Danau Toba ini luasnya sekitar sampai 100 km panjangnya, 30 km lebarnya, dan sampai kedalaman 505 meter. Dan jadi termasuk danau ini adalah danau yang sangat dalam. Saya sudah berapa kali ya ke Danau Toba, dan kali ini saya membawa keluarga kecil saya dari Jerman ke Danau Toba. Danau Toba ini adalah seperti tempat leluhur dari orang Batak, dan saya adalah orang Batak. Jadi ini pergi datang ke Danau Toba itu seperti saya pulang kampung, dan memang Kak Opung saya dulu masih tinggal di sekitaran dari Danau Toba. Danau yang sangat indah, dan jujur saya bisa bilang sepertinya Danau Toba ini fjord, seperti yang mirip seperti fjord-fjord yang ada di Norway. Jadi sepertinya bisa dibilang Danau Toba ini the south of the fjord. Begitu. Thank you.
Koma, koma. Kome ya. Kome ya. Koma, is koma. Koma, halo, apa? BTS-an apa? Cantiknya, kita stop sebentar di... Cantik ya, kalau mau stop sebelum ke Parapat bisa singgah di restoran ini. Cantik ini restorannya, yang punya Eda ini yang punya. Hah? Ya, kita baru di sini, jadi bisa stop by. Enak, yang punya suaminya orang Denmark. Pastinya orang Boru Bata. Oh, 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 oh